Dari data dalam berita acara pemeriksaan yang tersebar di publik, tertulis nama Ahok dalam daftar kontribusi tambahan, bukan CSR yang telah diterima Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari Agung Podomoro Land. Dalam BAP yang bocor itu juga tercantum beberapa proyek PT Agung Podomoro Land yang menjadi bagian kontribusi tambahannya berupa nilai kontrak, uang yang sudah dibayarkan, dan sisanya. Proyek-proyek yang dimaksud adalah dari proyek Rusunawa Wadaan Mogot hingga pembongkaran Kalijodo senilai 392 miliar rupiah. Dari total semua proyek, kekurangan yang harus dibayarkan tertulis 173 miliar rupiah. Namun menurut Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, akurasi data dari BAP yang beredar belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya sudah cek di dalam kantor KPK bahwa tidak ada kebocoran sedikit pun dari KPK soal BAP itu.